Epy Kusnandar, preman pensiun, yang kini jualan kerupuk keliling. Epy Kusnandar diketahui tak lagi main di sinetron preman pensiun yang membesarkan namanya. Epy Kusnandar rupanya kini menekuni usaha jualan-jualan kerupuk demi menghidupi keluarganya. Hal tersebut diungkap Epy Kusnandar di acara televisi Brownies Trans TV. Untuk menjajakan dagangannya tersebut, Epy Kusnandar bahkan membawa sepeda. Kabar tersebut muncul pertama kali berkat unggahan Karina Ranau, istri Epy Kusnandar di media sosial. Cari berkah yang penting halal, tulis Karina di akun @karinaranau9 dikutip Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Rupanya, kabar Epy Kusnandar banting setir jualan kerupuk itu bukan isapan jempol. Sebab saat hadir di acara televisi Brownies Trans TV, dirinya membenarkan hal tersebut. "Saya dari Jagaraksa naik sepeda bawa kerupuk.